Assalamualaikum, hai semua. Video kali ini saya nak share sikit cara membuat kad jemputan digital atau ikat invitation. Software yang saya gunakan adalah Adobe Illustrator dan Microsoft PowerPoint. Sebelum itu saya dah download satu desain di laman web Vector yang percuma. Oke, kita mulakan dengan membuka file Vector ini di Illustrator. Saya gunakan Illustrator sebab file desain ini boleh diedit semula. Maksudnya, kita boleh pilih contoh ya untuk gambar ini. Kita boleh pilih bunga mana yang kita nak. Kita boleh asingkan satu persatu. Lain pula dengan gambar. Kalau desain dari gambar, kita perlu edit atau asingkan menggunakan Photoshop. Saya ada ajar buat ikat ini guna Photoshop. Korang carilah dalam YouTube saya ye, atau link saya letak di bawah. Seterusnya buka file baru dengan size yang sesuai. Copy bunga yang kita pilih. Paste di file baru, besarkan sedikit size, dan save PNG. Ulang semula langkah tadi, berapa banyak bunga yang Anda mahu? Dah selesai. Sekarang kita dah ada bunga 1, bunga 2, bunga 3, 4, dan seterusnya. Buka PowerPoint. Buka yang kosong J. Buang kotak-kotak ni dulu, masukkan semua gambar bunga yang kita dah save tadi. Letak kad mana yang sesuai? Saya letak satu kad kiri, satu lagi pusingkan dan letak di atas sini. Lepas tu buat satu kotak untuk jadi latar belakang untuk tulisan nanti. Pilih warna ikut tema yang sesuai. Buang warna kotak luar. Dah selesai, buat tulisan pula. Letak beberapa ayat yang Anda nak. Kemudian nama. Dan informasi lain. Oke, jom kita mulakan animasi. Mula-mula, pilih animasi yang kita nak. Tukar arah animasi sama ada dari atas, kiri kanan atau dari bawah. Kemudian tukar on click nih kepada after previous. Maksudnya setiap animasi akan berjalan satu persatu mengikut turutan. Jika tidak tukar on click, animasi tidak akan berjalan dan hanya berjalan jika kita tekan atau klik sesuatu. Seterusnya ulang langkah membuat animasi pada bunga kedua. Kemudian animasikan kotak. Serta animasikan setiap tulisan. Jangan lupa tukar on click ke after previous. Dah siap semua, kita coba play. Alhamdulillah dah siap. Export PowerPoint ni sebagai video. Jom tengok hasilnya. Untuk tambah menarik lagi, korang boleh tambahkan lagu pada video ni.
Terima kasih menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi video lain. Thank you.